di depan mata anda ni adalah jenis kipas angin duduk dan dia mengalami masalah, iaitu apabila kita onkan kipas ini, tengok dia punya bilah tidak berpusing ataupun berpusing perlahan. Nampak eh? Kita dah tekan nombor 3. Baru dia nak pusing. Tapi itu pun perlahan ya. Jadi kat sini apa masalahnya sebenarnya? Okey. Kita tunggu dan lihat. Dan apa yang perlu kita buat? Kita buka bahagian belakang ni. Okey, kat mana nak cari kapasitor? Okey, kita normally kat belakang ni lah kapasitor dia. Normally kapasitor ni yang problem. So apa yang perlu kita buat, kita kena tukarkan lah dengan yang baru. Okay. Jadi kita perlu potong dua kabel ni eh. Kalau kita tengok kat sini ada dua kabel warna merah. Dekat kapasitor ni ada dua kabel warna merah. So kita kena potongkan dia. Jadi potong, kita nak potong kabel kapasitor ni, kita jangan potong pendek dekat sini, dekat bahagian terminal kipas ni. Kita potong pendek dekat bahagian kapasitor ni untuk memudahkan kita buat penyambungan. Okay. Okay, kita pun tukarkan dia punya kabel ni. Kabelnya pun dah rapuh lah, bila kita tarik dia terputus. Jadi kita dah tukarkan kabel. Ni kabel untuk pergi ke kapasitor ya, dua kabel ni. Okey, dan kemudian kita gunakan connector yang jenis macam ni. Okey, connector. Okey, kita nak masukkan dia, kita tekan. Okey, kita masukkan satu wire dulu. Kita tekankan dia, kita masukkan kabel, lepas tu kita lepas. Okey. Sama juga dengan yang sebelah. Satu lagi kabel ni sama juga, kita tekan connector dia, kemudian kita masukkan dan kita lepas. Okey, ini senanglah untuk next time kita nak buat replace apa tu kapasitor akan datang, senanglah. Ianya mudah. Dan ni kapasitornya yang baru ya. Allah, tak nampak sangat lah. 1.5 UF. Baru nampak 1.5 UF. Okay, dan untuk kepastian kita boleh double check bacaan UF pada kapasitor dengan menggunakan multimeter eh. Okay, kita select pada simbol yang ujung sekali ni. Okay. Dan di sini anda boleh lihat ada reading yang tidak tetap buat masa ni, dan ada huruf N, F. Okay. N, F. Okay. Dan kemudian sekejap, dan kemudian dua kabel kapasitor ini kita touchkan pada prop yang berwarna merah dan juga hitam. Okey, prop warna merah dan juga warna hitam. Okey, dan kita lihat bacaan pada multimeter. UF. Sebelum kita cek tadi ada bacaan dan hurufnya NF. Tapi setelah kita cek dalam keadaan mengukur kapasitor, apa, bacaan UF kapasitor ni
dia akan berubah pada UF. Bermakna kapasitor ini dalam keadaan yang baiklah. Okey, kalau kita lihat sini 1.5 UF. Okey, dan pada meter pun 1.521 UF. Bermakna kapasitor ni boleh digunakan. Okey. Dan kemudian kita masukkan sahaja kabel pada kapasitor ini, ada dua . Okey, kita masukkan pada connector. Tekan connector, masukkan kabel. Okey. Dan satu lagi pun sama. Tekan connector dan kita masukkan kabel. Okey, kita double check. Okey, alright. Dan kemudian kita boleh try kipas ni. Kita fokus pada bilah kipas ya. Okey, nampak ya. Berbeza. Kita selepas kita tukar kapasitor, pusingan motor ni back to normal. Okey, kita tekan pada speed nombor 2. Okey, kita tengok kipas ni pusing. Speed nombor 3. Okey. Kita try lagi nombor 1. Okay, semoga video ni bermanfaat untuk anda semua. Sekiranya ada kelemahan, bolehlah komen ya di ruangan komen, dan saya akan cuba untuk memperbaiki lagi konten-konten video saya ni. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum.